Oke, okay, halo guys, ketemu lagi bersama saya ini di channel YouTube Bimba Smart. Di video kali ini saya membahas sebuah mitos atau fakta yang masih banyak diperdebatkan sebenarnya ya. Saya hanya memberikan satu saran atau pendapat pribadi mengenai satu dibagi nol sama dengan tak terhingga. Ini termasuk mitos atau fakta. Setahu saya di tingkat SMA banyak dipakai persamaan ini ya satu dibagi nol sama nanti tak terhingga. Tapi apakah apakah benar demikian atau ini hanya sebuah mitos atau artinya sebenarnya selama ini diajarkan itu salah. Nah saya mau coba jabarkan menurut pendapat saya pribadi ya dengan logika yang sederhana. Yang pertama kalian tahu apa itu perkalian ya perkalian adalah pengulangan dari penjumlahan. Jadi kalau kalian punya tiga kali lima Ya, ini seperti pelajaran pertama kali kalian belajar tentang perkalian yang waktu di SD 3 kali 5 adalah 3 dikalikan atau dijumlahkan sebanyak 5 kali ya jadi hasilnya adalah 15 kalau 7 kali 3 angka 7 diulang sebanyak 3 kali hasilnya adalah 21 jelas ya perkalian definisinya adalah pengulangan dari penjumlahan Berikutnya pembagian. Pembagian itu kebalikannya, pengulangan dari pengurangan. ya. Jadi dia e, bilangannya akan dikurang terus sampai nol. Itu seberapa banyak? Contohnya 15 bagi 3, berarti 15 dikurang 3, dikurang 3 sampai nol ini berapa banyak gitu ya? Hasilnya adalah 5, 5 kali, maka pembagian dari 15 bagi 3 adalah 5. Dengan cara yang sama 20 dibagi 4 yaitu 20 dikurang 4 sebanyak berapa kali supaya hasilnya 0 ya di sini kalian hitung ada 5 kali juga jadi 20 bagi 4 hasilnya 5 ya kan ini adalah definisi dasar dari pembagian dan perkalian nah bagaimana dengan 1 bagi 0 1 bagi 0 ini termasuk pembagian jadi andai kata 1 dibagi 0,1 ya jadi saya ambil satu angka yang mendekati 0 Misalnya, 0,1. 1 dibagi 0,1 artinya, 1 dikurang 0,1 sebanyak 10 kali, ya kan? Supaya hasilnya 0, maka 1 dibagi 0,1 adalah 10. Dengan cara yang sama, kalau kalian hitung, ya, 1 dibagi 0,01 hasilnya adalah 100. Semakin mendekati angka 0, ya, 1 dibagi 0,001, jadi 1000, lalu dibagi lagi 1 dibagi 0,0001 jadinya 10 pangkat 5 gitu ya atau 100 ribu jelas ya jadi semakin dia mendekati 0 angkanya akan semakin besar nah ini saya ambil contoh kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya jadi hasilnya adalah 10 pangkat 10 kalian bisa hitung sendiri ya 10 pangkat 10 berarti 10 miliar kurang lebih ya Nah, sampai satu titik dia akan mendekati angka 0 ya. Berarti ini akan semakin besar terus angkanya ya kan Ini angka akan semakin besar Sampai satu titik dia akan mendekati tak terhingga ya, Jadi satu dibagi nol Kalau kita pakai definisinya pembagian Hasilnya adalah tak terhingga Tapi kalau saya dekati nolnya ini dari sebelah positifnya gitu ya Dari eh, 0,1 mendekati 0 Nah bagaimana kalau 1 dibagi 0 tapi dari sisi yang negatif, itu kan boleh ya Jadi pendekatan 0 itu boleh dari 1 ke 0 atau dari min 1 ke 0 Nah ini saya saya uh, bagi kalau 1 dibagi dengan min 0,1 hasil ada minus 10 Kalau 1 dibagi 0,01 minus 100 gitu ya 1 dibagi 0,12345 ya. 0,0001 jadinya 100.000 ribu. Min 100 ribu, Jadi makin besar minusnya ya kan. Kalau ini ada berapa angka di belakang koma ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadinya min 10 pangkat 10. Atau min 10 miliar gitu kan. Dengan demikian ini angkanya akan semakin besar. Tapi menuju ke tak terhingga minus tak terhingga ya kan jadi dengan demikian satu dibagi nol kalau kita dekati dari minus satu ke nol gitu ya jadi angka nol ini saya bagi bisa dari minus satu mendekati nol atau dari satu mendekati nol ya kan kalau di bagian yang halaman ini saya akan dekati dari minus satu sampai mendekati nol jadi ini ambil angka yang paling Eh, kecil 0,1 dulu lalu sorry angka yang paling besar ya 0,1 lalu 0, 001, 0, 0,001 0,00001 sampai mendekati 0 itu hasilnya adalah minus tak terhingga jelas ya jadi yang tadi kalau satu dibagi 0 saya hitung dari angka 1 mendekati 0 ya dari sebelah kanan tadi ambil angka paling besar yang 0,1 ya itu hasilnya adalah tak terhingga, ya kan? Nah mana yang benar nih, tak terhingga atau minus tak terhingga, ya kan? Gak ketemu satu dibagi nol. Makanya bisa juga kita hitung pakai limit, ya sama dengan yang tadi. Itu adalah dasarnya limit ya. Kalau limit x menuju nol dari satu bagi x itu kita boleh masukkan x yang mendekati nol dari sebelah kanan, ya, yang positif, atau dari yang nilai negatif ya jadi ini hasilnya tadi plus tak terhingga kalau yang ini minus tak terhingga sama kayak yang tadi ya dengan demikian kalau kalian gambar grafiknya satu dibagi x untuk yang positif x nya positif gitu ya itu semakin besar nilai x akan semakin kecil nilai fungsinya ya jadi dia akan seperti ini kurang lebih grafiknya ya jadi Semakin dekat dengan 0 nilai fungsinya itu akan semakin tinggi tak terhingga. Ini angka 0-nya. Dengan demikian cara yang sama untuk 1 per x dari yang daerah negatif ya, semakin mendekati angka 0 dia akan semakin minus tak terhingga ya kan, menuju ke minus tak terhingga. Kalau yang ini menuju ke atas, menuju ke plus tak terhingga. Jadi kalau kalian lihat di grafik juga di x sama dengan 0 ya di garis sumbu y ini nggak ketemu hasilnya ya kan ada yang plus tak terhingga ada yang minus tak terhingga ya jadi bagaimana kesimpulannya satu dibagi nol nah ini yang lebih tepat sebenarnya ya dibandingkan tak terhingga ini sebenarnya bukan salah tapi pendekatannya kurang tepat karena masih ada pendekatan satu dibagi nol dari yang daerah negatif bisa juga hasilnya min tak terhingga. Nah karena hal ini maka yang paling tepat ya cara penulisan menurut saya satu dibagi nol adalah tidak terdefinisi ya atau Td gitu ya tidak ada himpunan penyelesaiannya tidak terdefinisi jadi 1 dibagi 0 yang paling tepat adalah tidak terdefinisi, bukan tak terhingga ya. Jadi ini pengetahuan buat kalian ya. Berdasarkan logika yang saya jelaskan tadi, 1 dibagi 0 itu bukan tak terhingga, bukan juga minus tak terhingga, tapi karena ada dua jawaban yang sangat berbeda, jadi yang paling tepat adalah 1 dibagi 0 itu tidak bisa kita tentukan karena memang limitnya ini nilainya nggak ketemu ya di sumbu y nya satu tak terhingga satu minus tak terhingga oke jadi semoga ini bisa membantu kalian sekarang udah tahu satu dibagi nol itu bukan lagi tak terhingga tapi adalah tidak terdefinisi oke kita ketemu lagi di video video berikutnya ya jangan lupa subscribe youtube kita juga facebook dan instagram kita at bimbel.smart double r juga jangan lupa download aplikasi bimbel smart di google play store ya Kalian bisa cek di link deskripsi video berikut ini. Oke, okay? thank you for watching. Memang smart, smart so solution.